Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamba Allah dari Woodland 802 Singapura. Jadi hari ini alhamdulillah sudah ketemu sama Ucun. Jun, hutang tuh berapa? Kemarin saya hutangnya 2 juta. 2 juta, ya. Ya, alhamdulillah kemarin ngasih kan ya. Ya. Saya kemarin numput bayarnya sedikit-sedikit ya. Alhamdulillah ya. Terbayarkan baru ya. 500 berarti ya. Sisanya 1,5 juta. Iya. Neng, ini alhamdulillah dari hamba Allah dari Woodland 802 Singapura, beliau melihat tayangan kamu dan beliau mau menutupi hutang kamu sebesar 1,5 juta nih, terima dari Woodland 802 Singapura. Terima kasih ya Allah. Semoga untuk Bapak yang di Singapura, Woodland, ya. Semoga ditambahkan lagi rezekinya, sehat selalu. Semoga Bapaknya ditambahkan lagi rezekinya lancar, ya Allah, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kalau boleh tahu, ini hutangnya kemana? Saya punya utangnya ke sekolah. Ke sekolah, jadi ya. Hutangnya ke sekolah untuk? Untuk biaya sekolah. Untuk biaya sekolah. Iya. Jadi belum bayar gitu. Iya. Kalau saya pengen melihatnya nanti gimana? Atau itu bisa ditransfer atau pas kamu ke sekolah? Iya, dari pihak sekolahnya bisa ditransfer. Oh, katanya bisa. Iya. Jadi hutang yang 1,5 juta itu buat biaya sekolah, karena kemarin biaya apa itu? Biaya SPP per bulan, SPP per bulan. Kebersihan, iya. Terus bayar itu seragam. Itu untuk anak yang mana? Yang dua-duanya, yang kemarin. Ini yang paling besar ya? Iya. Ini yang paling besar. Nah itu Pak, katanya hutangnya akan dibayarkan. Jadi beliau ini hutangnya ke sekolah gitu kan. Jadi hari ini mudah-mudahan nanti dilunasi ya, Neng ya. Iya. Karena ini dari hamba Allah yang beliau menitipkan, katanya tolong Kang Jimmy, saya sendiri yang harus datang ke sini, tolong tutupi lunasi hutang Teh Ucun sebesar 1,5 juta. Dan alhamdulillah kita serahkan. Nah itu alhamdulillah untuk hutangnya nanti bayarkan ya. Iya. Karena ini amanat yang harus kamu sampaikan dari hamba Allah, katanya beliau menitipkan uang tersebut buat Neng Ucun, mudah-mudahan terlunasi, jadi kamu bebas dari hutang Ucun ya. Iya. Dan ini juga, ini kita bisa dilihat, beliau menitipkan juga untuk beli kompor gas. Ini karena nggak ada kompor gas di sini, hanya tungku. Jadi beliau katanya menitipkan, tolong Kang Jimmy kasih juga untuk beli kompor gasnya. Iya. Kamu mau beli sendiri atau beliin? Saya beli sendiri aja. Beli sendiri aja ya udah. Kalau beli sendiri, kita langsung kasih, ini juga ada uang 1,5 juta. Ya, terima kasih ya. Untuk kepada itu apa, hamba Allah? Hamba Allah. Hamba Allah. Dari Woodland. Dari Woodland. Dua Singapura. Ya. Terima kasih banyak. Semoga ditambahkan lagi rezekinya, sehat selalu. Amin. Amin ya Allah ya Tuhan. Semoga bermanfaat untuk anak saya. Amin. Amin. Nah itu Pak. Untuk hutang tolong lunasi itu ya. Untuk hutang tolong lunasi sebesar 1,5 juta kita sudah serahkan Pak. Terus juga untuk beli kompor katanya pengen beli sendiri, jadi kita langsung ke sini, tadinya kita yang beli tapi katanya pengen Ucun sendiri yang beli, silakan saja. Dan juga alhamdulillah kemarin kan Ucun pengen modal ya. Itu sama kakaknya aja dulu, antu nangis tuh. Kemik. Nah, ini uangnya nih. Nih, ada nih. Nih. Ya Om. Nih. Ini jadi semuanya anaknya tuh Pak. 3 ya, yang laki-laki. Ini yang paling besar berarti. Iya. Yang paling besar perempuan namanya siapa?
Amira, Zahra. Zahra, ini Amira. Ya. Kalau yang laki-laki? Sultan. Sultan. Dan alhamdulillah hari ini anak yang ininya ada. Dan Cun kemarin katanya pengen modal. Ya. Pengen modal buat apa? Pengen, saya pengen buka apa namanya toko usaha sayuran. Sayuran. Iya. Dan hari ini Cun, beliau juga ngasih modal sebesar 6 juta rupiah ditolak terima. Terima kasih banyak ya Allah. Itu buat Ucun yang kemarin katanya pengen buka usaha, dan hari ini saya serahkan rezekinya supaya bermanfaat buat Ucun, bisa buka usaha, usaha apa aja terserah Ucun. Dan tolong doakan beliau, hamba Allah dari Woodland 802 Singapura. Beliau melihat tayangan Ucun, tolong katanya berikan kompor, lunasi hutangnya dan kasih modal Ucun. Ya Allah. Semoga untuk Bapak yang di Singapura, hamba ya Allah, semoga diberikan sehat selalu, amin, ditambahkan lagi rezekinya. Amin. Semoga uang yang diberikan kepada saya, buat anak saya, semoga bermanfaat. Amin. Amin. Sampai dunia akhirat, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Allah. Nah itu Pak, mungkin kita sudah serahkan amanatnya. Jadi hari ini kita datang lagi ke sini, alhamdulillah anaknya juga ini katanya pesantren baru datang ya Cun ya. Alhamdulillah. Dan beliau juga katanya apa namanya pengen jauh lebih baik, dan alhamdulillah ini kita amanatnya udah kita sampaikan, beli kompor, beli apa namanya perangkat yang lain Cun ya, dan hutang-hutangnya juga tolong bereskan karena hutangnya ke sekolah ternyata. Nah itu Pak, alhamdulillah kita sudah serahkan titipannya untuk apa namanya bayar hutang ya Cun ya. Satu bayar hutang 1,5 juta, tolong lunasi ya, karena amanat beliau, tolong Kang Jimmy katanya lunasi hutangnya, insya Allah mudah-mudahan dilunasi ya. Dilunasi. Dan juga untuk beli kompor juga Cun ya. Kompor juga, dan itu juga yang terakhir buat modal sebesar 6 juta rupiah. Boleh doakan beliau nih. Terima kasih untuk Bapak hamba Allah. Hamba Allah yang di Woodland 802 Singapura. 802 Singapura. 802 Singapura. Semoga ditambahkan lagi rezekinya. Amin. Berikan sehat selalu. Amin. Ini uang yang diberikan kepada saya, alhamdulillah sangat membantu. Amin. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya Bang. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itu Pak, terima kasih atas bantuannya. Insya Allah ini berkah buat Bapak, buat keluarga Bapak juga, buat Ucun juga ya Cun ya. Karena saya sendiri hanya menyampaikan saja. Cun terima kasih. Mudah-mudahan kamu bisa jauh lebih baik hari ini dan selanjutnya. Dan terima kasih juga buat hamba Allah dari Woodland 802 Singapura. Kita pamit aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.